Chainsaw Man terbaru guys, banyak sih guys. Tangannya guys. Halo guys, welcome to my channel Utaga Minso. Di video kali ini saya bakal bikin video review add-on Chainsaw Man terbaru guys. Banyak sekali skill-skillnya dan ini keren banget. Pokoknya ini ya Chainsaw Man terbaru guys ya. Chainsaw Man terbaru guys. Karena kemarin tuh banyak sekali yang suka dengan add-on Chainsaw Man, jadi saya showcase lagi tapi ini lebih keren guys. Karena banyak sekali skill-skillnya dan untuk animasinya juga keren banget guys. Oke. Tapi sebelum lanjut ke video yang seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke. Mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review add-onnya. Let's go. Dan oke guys, masih bang, untuk cara mengaktifkan add-onnya cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa guys. Oke. Kita geser ke bawah, habis itu kan tinggal klik globe, dan disini kan aktifkan yaitu Chainsaw Man Rude Awakening ya guys ya. Kita back, habis itu kan tinggal klik play, kalian klik gambar pensil seperti biasa di samping word yang sudah kalian pilih guys ya. Oke, kalian tungguin aja guys, loadingnya lumayan lama guys, pokoknya tungguin aja guys. Kalau sudah masuk ke game setting, geser ke bawah guys. Untuk eksperimental gameplaynya aktifkan ke semuanya guys, dari spectator mode sampai molang fitur. Untuk resus packnya diaktifkan, untuk behavior packnya juga diaktifkan, dan langsung kita review addonnya. Let's go. Oke guys, disini udah masuk dalam minicraftnya atau world minicraftnya. Nah untuk pertama kali guys, cara untuk berubah menjadi Chainsaw Man itu gimana bang? Kalian harus cari yang namanya hewan ini guys ya, Pochita ini guys. Ya ini iblis ya guys ya, iblis Pochita, atau kan bisa mendapatkan di kreatif sini guys, di gambar rumput, di mob egg ya guys ya. Oke, ini kan bisa mendapatkan spawn Pochita guys ya, di mob egg ini guys. Nah kalau sudah kan dapatkan, kan tinggal spawn aja, habis itu kan tinggal klik kayak gini guys, ntar nah kayak gini, dan bakal kalian dapatkan seperti ini guys. Nah kalau sudah kan dapatkan seperti ini bisa mengeluarkan skill ya guys ya, btw guys ini. Bisa mengeluarkan skill ya guys ya. Oke, nah kalau misalnya udah kalian pegang seperti ini guys, kalian ke mode survival dulu guys. Oke, mode survival dan kita kill ya guys ya. Oke, kita add garis miring kill, ntar guys rada nge-lag guys ya, sorry. Dan kalau sudah mati seperti ini guys, ini bakal ada tulis, ada tulisannya di pojok kiri atas guys ya, I love listing dan this is a contract dan bam. Chainsaw Man guys ya, keren banget guys. Hidden Chainsaw Man ini btw ada skill-skillnya guys ya, ini mungkin saya ganti kamera dulu guys ya guys. Oh my god guys, kita jadi Chainsaw Man ya guys ya. Waduh sorry banget, maksudnya salah guys ya. Ini beda ada combo pertama yaitu Chainsaw M1 combo guys. Ini guys tangannya guys. Gila guys. Siap. Gila guys ya. Banyak sekali guys. Ini ada hidden Chainsaw kick. Bam kayak gitu guys. Cepat kelihatan bos. Sabar guys. Kalau misalnya kayak gitu itu masih kulimper. Kalau ini udah enggak. Oke. Okay. Kita coba. Just ditendang kayak gitu guys ya. Gila gitu. Oke. Okay. Ada double Chainsaw combos, bam, wow, kayaknya slash gitu guys ya. Ini ada Chainsaw Reaper, gimana guys? Chainsaw Reaper, gini guys, jadi kayak lari gitu guys ya. Gila sih guys. Ini ada 10 meter close quarter Chainsaw, wow, slash gitu. Ini ada Chainsaw Grapple, gitu guys ya. Jadi larinya tuh cepat guys ya. Wow. Chainsaw Grapple, wow, kayak beli gitu guys ya. Ini ada outfit gini guys, kayak ini gitu guys. Oh ya btw guys ya, lupa saya jelaskan guys. Awal jangan lupa ini di function gini guys ya. Function, habis itu kan ketik aja setting ya guys ya, setting garis miring, kan ketik build ini guys ya, build. Kan garis bawah off ya guys ya. Kayak gitu guys ya, supaya tidak terkena damage guys ya untuk orang kalian guys. Oke. Nah untuk cara berubah jadi normal kayak gini guys, sebenarnya ini bisa guys ya. Nah itu kayak gitu guys ya. Nah kita gini lagi dan kadang juga ngebug guys ya, kalau misalnya ini kayak giniin gak berubah jadi normal, kan pakai cheat aja guys ya, kayak gini untuk cheatnya guys. Function Chainsaw underscore man
gini, habis itu tran, bentar guys, chain show the score trans voice formation off ya guys ya, oke. Salah ketik, sorry. Nah ini off guys, kayak gini. Nah itu bisa kan pakai itu guys ya. Kalau misalnya kayak gini aja ngebug guys. Oke. Nah ini kayak apa ya, kayak menambahkan kekuatannya. Kalau misalnya sampai ada tuh mungkin kuat guys ya. Gak gitu tau animenya. Kalau misalnya tak yang tahu gitu guys, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke. Dan ini juga bisa berkuat. Dan kayaknya mungkin cukup gini aja untuk reviewnya guys, langsung ke cara download pasang guys. Untuk cara pasang addonnya cukup mudah, tinggal klik kayak gini kan, klik gambar kalian, klik Minecraft, dan bam, langsung masuk ke Minecraft. Cukup simpel untuk cara pasang addonnya guys. BTW itu langsung MC pack kayak gitu guys ya, nggak usah kalian hapus namanya gitu guys, nggak usah guys. Oke, jadi itu emang dari bawaannya guys, MC pack. Nah kalian tungguin aja import starter dan pilot guys, karena sudah pasang addonnya guys, kita back lagi guys ya. Oke, kita kembali lagi, kita ke sini, habis itu kalian tinggal klik kayak gini, kalian klik gambar, kalian klik Minecraft, dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya lagi guys. Cukup simple untuk cara pasang addonnya. Kita tungguin aja guys ya, 71 2 dan import starter dan pilot guys, karena saya udah pasang. Oke, dan mungkin cukup gini aja di video kali. Kalau misalnya suka dengan addon ini, silahkan kasih 50 like. Dan goodbye in the next video. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Dan ya, selamat. Kalau misalnya sudah lama nggak upload guys ya, tapi saya udah upload itu pertama bisa upload guys. Oke, bye bye semuanya guys. Jadi bye bye, terima kasih guys. Jadi bye bye, terima kasih.